Oke. Baik, kita mulai. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan melakukan beberapa aktif dan beberapa hal yang kemudian menjadi sikap pemerintah di dalam kaitan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Empat kasus positif yang sudah kita umumkan kemarin, kondisinya semakin baik. Kasus 1 dan 2 sudah tidak panas, tidak apa, hanya kita tinggal menunggu hasil laboratoriumnya. Kalau sudah negatif, maka dengan 2 kali pemeriksaan berturut-turut negatif, maka sudah boleh dipulangkan. Sementara kasus 3 dan 4 sudah tidak demam lagi, kemarin masih kita laporkan demam, sekarang sudah tidak demam, atau masih pilotnya juga banyak berkurang. Sudah tidak kelihatan letih, lesu, lemah, sudah tidak. Mudah-mudahan dengan perawatan yang bagus, tidak terlalu lama lagi juga akan menjadi sembuh dan kemudian bisa kita pulangkan juga. 620 spesimen ini kita ambil di 25 provinsi. Kita mendapatkan kiriman dari 25 provinsi. Oleh karena itu sebenarnya kewaspadaan yang kita lakukan sudah tersistematis sampai ke seluruh wilayah di negara ini. Ini berdasarkan dari pemantauan yang terus-menerus terhadap orang-orang dalam pemantauan ODP. Dan kemudian ini adalah early warning system, manakala mereka menjadi sakit dan menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Dan kemudian kita lakukan isolasi untuk kemudian diambil spesimennya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!